Proses perakitan kotak suara kardus KPU Kota Jambi dipusatkan di gudang penyimpanan Jalan Yunus Sanis, Kelurahan Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Perakitan kotak suara melibatkan 5 orang pekerja yang diupah KPU untuk menyelesaikan target perakitan tahap pertama, mencapai 4.000 kotak suara. Sementara keseluruhan jumlah kotak suara yang akan digunakan pada pemilu 17 April mendatang, mencapai 9.900 unit. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota Jambi, Heri, mengatakan perakitan dan persiapan logistik dibagi dalam tahapan karena saat ini KPU belum memiliki tempat penyimpanan sebuah logistik yang representatif. Heri mengaku KPU sedang berupaya meminta gedung olahraga Kota Baru untuk menjadi tempat penyimpanan sebuah logistik dan sekaligus menjadi titik distribusi sebuah logistik pada pemilu 2019 di Kota Jambi. Kotak suara yang akan kita rakit itu sekitar 9.900-an kotak suara. Di gudang ini, karena adanya keterbatasan ruang, nantinya akan kita maksimalkan kemungkinan sekitar 4.000 yang akan kita rakit pada saat tahap pertama. Azam Asmi, Jambi TV.